Nemu juga lu di Jakarta kursi Jumbo 30.000, babi-babi. Balik lagi sama gue Edwin. Kali ini gue mau kulineran di daerah Jakarta Barat. Mau makan permian lagi. Kuliner yang paling gue sukanya pake banget. Tapi kali ini bukan mie ayam, mie babi. Setahu gue ini non halal ya. Jadi mie-nya pakai daging babi, minyaknya pakai minyak babi. Kok gue bisa tahu? Karena gue nonton di sosmed muncul, terus gue ngeliat ini mie kayaknya enak banget nih. Dari gambarnya udah kayak menggiurkan banget. Namanya apa sih, coy? Namanya Bakmi Bunkong. Lokasinya dekat banget sama komplek Duta Masono, itu TPI. Ini nama jalannya Jalan Aladin Fajar. Lokasinya agak kecil ya. Ini kayak tempatnya tuh hidden banget. Karena emang se-hidden itu. Gue juga tadi nyari kayak mana nih? Mana nih? Di sini ternyata. Tuh di sana tuh. Kayak di pengkolan gitu, terus di jalan di pojok. Jadi lu mesti benar-benar ngeliat banget. Google Maps-nya udah ada, tenang aja. Gue sih udah penasaran. Kalian penasaran? Kalau gue sih udah penasaran banget. Jadi enggak usah pakai lama, langsung aja. Kita aja toh. Maaf. Kalau saya misi, saya iya. Sambil rekam, boleh kan? Boleh, rekam, boleh, gak boleh, kan? Boleh. Wah, jadi enak. Dari tahun berapa sih kalau boleh tahu ini? Ini udah lama ya? Lama banget. 80-an? Iya, kalau saya mengganti aja. Penggantinya doang? Seporsinya berapa? Seporsinya 20.000. 20.000? Iya. Itu udah, ini babi semua kan? Babi semua. Berarti non-halal ya? Non-halal. Jadi nggak ada, pakai minyak babi juga kan? Minyak babi, semua. Dagingnya juga babi. Babi. Kalau yang porsi jumbo ada nggak? Ada. Berapa? 30.000. Porsi jumbo 30.000? Iya. Wih, nemu juga lu. Di Jakarta, porsi jumbo 30.000. Babi-babi. Biasa, Pak. Mahal-mahal, cuy. Ini lagi jumbo nih. Oh, ini jumbo di segini nih? Iya. Wah, saya jumbo juga deh. Oke. Waduh, ngiler banget nih. Paling rame nih kalau boleh tahu. Wah, seporsi bisa habis berapa seharinya? Wah, tergantung kalau itu. Kadang kalau kondisi sekarang udah banyak sayangan begini ya. Tapi ini murah. Ini murah banget loh. Standar sih, masih standar. Masa sih? Iya. Gak tahu ini. Hah, biasanya babi-babi tuh di atas 20.000 lah. Iya. Biasanya segi di atas itu. Terus kalau jumbo tuh biasanya hampir 40.000-an lah biasanya. Sebelum makan kita berdoa dulu yuk. Amin. Enggak, bukan ini dulu. Kuahnya, lu lihat nih kuahnya nih. Kuahnya ini gua ngelihatnya ini kok putih, berkaldu banget. Mampus, kuahnya enak banget, gila. Kayak berminyak, berkaldu banget. Mateng. Ada bawangnya, berasa bawangnya gua. Udah, ntar nih gua kagak enak nih. Ini berminyaknya, ya ampun, luar biasa. Kalau udah enak, dari suapan pertama juga udah tahu. Ini enak, selesai. Bentar, pangsit dulu. Mana pangsit gua? Wah, masih enak. Ini sayangnya cuma satu. Ini kan non-hal. Nanti dulu deh. Ini cuma satu sayangnya. Ini non-halal. Jadi benar-benar pakai minyak babi, dagingnya babi, pangsitnya pangsit babi, kuahnya kuah babi, semua babi. Wah, gila pangsitnya, maaf.
Ini mie-nya berminyak banget nih. Cuman yang gue bingung tuh dia nggak rame. Padahal harganya udah murah banget ini. Aslinya bumbunya mantep. Seruput gua. Wah, gila lu. Akhirnya terjawab juga. Gua nemu bakmi babi porsi jumbo 30 ribuan di Jakarta. Ini lumayan tengah kota lagi. Dek baratnya barat mau ke arah kota gitu. Daerah Jelambar, Teluk Gong coy. Gila. Jadi kemarin-kemarin gua makannya daerahnya Tangerang mulu kan. Akhirnya nemu tuh. Ini nih minyaknya, ya ampun, ya Allah, maaf deh, sorry. Jadi, sorry. Tekstur minyak nih, dia nggak kelodoan, nasi garing, tapi bukan yang garing banget. Yang paling penting kalau mie, itu mesti berminyak. Udah. Habis lagi, si Ake. Udah jumbo nih padahal. Wah. Ya, enak banget. A few minutes later. Mendingan kalau sini pesannya jumbo, nanggung. Kalau ini, dia potongan babinya itu bukan babi cincang yang halus banget. Kalau yang kayak di itu kan halus banget ya. Di Tangerang, daerah Tangerang. Dia babinya kan kayak cincang anak, cincang tipis-tipis. Ini agak masih agak gendut-gendut, gede-gede. Ntar kalian lihat deh. Ntar rekam ya. Ke sono ya. Ada dagingnya ternyata dalamnya tuh. Gue baru sadar dikasih daging kuahnya tuh. Abis dong lu, bingung gue. Gue pikir tadi udah jumbo, gue cukup. Jangan-jangan. Ada nambah. Besok bisa lagi. Kalau temen-temen gue nanya makan mie babi-babi daerah sini ini doang. Cuman biasanya pada maunya AC, jeleknya ini doang. Ya nggak ber-AC, ya mau murah nggak. Ya, ya gimana ya? Harganya udah segitu, lu maunya AC, parkiran luas, buset, kagak bisa bapak. Cuman ini bener worth it banget sih. Harganya 30.000, porsi jumbo, porsi biasa 20.000, porsi biasa 20.000, babi-babi, buset. Nyari lu, lama ketemunya. Biasanya tuh 20.000 ke atas, 20.000. Seenak ini. Gila, aku demen banget yang gini nih. Kalau rekomend tempat makan nih, kalau bisa mie ayam, mau mie babi juga nggak apa-apa, mau mie sapi juga nggak apa-apa. Kalau ada mie kambing, lu tulis mie kambing. Gue sih nggak pernah mau mie kambing, nggak pernah. Kalau ada, komen aja nanti gue cobain. Gue penasaran, karena mie-mian gue suka banget. Mie bebek pernah ada. Mie kangkung. Kalau ada ya, komen di bawah. Gue coba datengin. Mungkin cukup sih video kita kali ini. Ditunggu lagi video kita di Binapol. See you next time. Bye-bye, enjoy.